2 Jun 1971, rakyat Sarawak merayakan Hari Keputeraan ke-43 ke bawah duli Seri Paduka Beginda Yang di-Pertuan Agong. Lebih 5,000 orang menyaksikan perbarisan di Padang Bandaran Kuching. Gabenor Tun Datu Tuanku Haji Bujang dan Toh Puan Hajah Rajmah disambut oleh Ketua Menteri Datuk Haji Abdul Rahman Yaakob, Pesuruh Jaya Polis Encik Hamdan Sirat dan Panglima Gerakan Malaysia Timur Major General Ismail Ibrahim. Mewakili ke bawah duli beginda, Gabenor menerima tabik diraja. Tuan Yang Terutama memeriksa barisan kehormatan terdiri dari para pegawai dan anggota pasukan polis hutan. Turut serta dalam perbarisan ialah para ahli pertubuhan-pertubuhan, murid-murid sekolah dan parti-parti politik. Dalam perutusan Hari Keputeraan kepada negara, ke bawah duli beginda bertitah bahawa kemajuan dan keteguhan negara bersandar kepada keselamatan. Demokrasi berparlimen dan kedaulatan undang-undang tidak akan berkesan jika rakyat tak sedarkan bahaya anasir-anasir komunis yang berusaha untuk menghancurkan keselamatan kita. Beginda menyeru rakyat agar waspada dan bekerjasama rapat dengan kerajaan dan pasukan keselamatan demi menghalang anasir-anasir ini dari bertapak di negara tercinta. Memang wajarlah rakyat Malaysia dengan bangga dan gembira merayakan Hari Keputeraan ke bawah duli beginda. Sejak menjawat tanggungjawab yang maha berat, raja kita menggembleng rakyat ke arah usaha mewujudkan sebuah negara yang bahagia dan maju. Dikala Parlimen pulih semula pada bulan Februari tahun ini, baginda menetapkan hala yang harus diikuti oleh negara demi mencapai susunan masyarakat yang adil dan berpadu. Pemerintahan baginda memulakan zaman yang baru lagi cerah bagi semua rakyat Malaysia. Di Sibu, sukan termasuk dalam acara perayaan. Di Persatuan Melayu Melanau, berlangsung pula perlawanan sepak takraw di antara para pemain kelab dan Ranger Malaysia. Di Stadium Sekolah Tinggi Katolik, pertandingan badminton untuk murid-murid lelaki yang berusia kurang dari 20 tahun. Tamat permainan, pegawai daerah Encik Bernard Ampan menyampaikan hadiah-hadiah kepada pemenang Encik John Hin dan mereka yang mendapat tempat.
Residensi Sibu. Lebih 300 orang hadir di majlis bagi merayakan Hari Keputeraan Sri Paduka Baginda. Presiden Encik Yao Pin Hua menyambut tetamu yang mewakili semua bahagian masyarakat. Di masjid, gereja dan kuil berlangsunglah upacara sembahyang khas untuk kesejahteraan raja kita. Malaysia bertuah kerana diperintah oleh seorang raja yang muda dan bijaksana, sederhana, penuh dedikasi. Raja kita sedar terhadap masalah yang dihadapi oleh negara serta harapan dan cita-cita rakyat jelata untuk hidup bahagia. Pada bulan November lalu, Baginda secara tegas menyeru rakyat agar mengenepikan sikap usang dan bersaing cergas dengan menggunakan sepenuhnya peluang serta kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Baginda juga menggesa rakyat memahami serta mematuhi prinsip-prinsip rukun negara supaya dapatlah nusa dan bangsa bersatu padu melangkah maju. Presiden bahagian ketiga mencadangkan minuman taat setia kepada kebawah duli Baginda yang di-Pertuan Agong. Kuching, di Astana, lebih kurang 800 orang tetamu hadir di majlis jamuan yang diberikan oleh Gabno Tun Datu Tuanku Haji Bujang dan Tuh Puan Hajah Rajmah sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Hadir sama Ketua Menteri Datuk Haji Abdul Rahman Yaakob, isterinya Datin Hajah Normah, menteri-menteri kabinet, para pemimpin kaum dan pegawai kanan kerajaan. Tuan Yang Terutama mencadangkan minuman lanjut usia dan kesihatan Sri Paduka Baginda. Kita sama-sama berharap pemerintahan kebawah duli Baginda penuh jaya, gilang gemilang. Kapit terletak di hulu Batang Rejang, sungai yang panjang sekali di Sarawak. Dengan riang bersiap hias untuk perayaan Hari Pesta Dayak. Bagi masyarakat Dayak yang merangkum 45% dari jumlah penduduk Sarawak, gawai Dayak serupa dengan Hari Raya Umat Islam, Tahun Baru Orang-Orang Cina dan Deepavali kaum Hindu. Suatu hari pertemuan kaum keluarga bermurah hati penuh mesra dengan aneka sukan dan acara budaya. Pesta air sangat digemari oleh rakyat Sarawak. Satu kemestian bagi gawai Dayak. Beratus-ratus orang turut menyaksikan sukan yang amat menarik hati. Walaupun lumba bot laju menawan minat, pertandingan bot panjang tetap hebat. Berdayung dengan cara yang handal, bot-bot kejar-mengejar, meluncur laju. Mereka menang lumba. Tapi pasukan ini tertinggal. Cuba lagi lain kali. Gawai tahun bukan sekadar hari riang bagi keluarga, sanak saudara dan sahabat handai, bahkan juga memberikan peluang kepada masyarakat Dayak untuk membalas budi serta kemurahan hati rakan-rakan mereka dari segala bangsa. Suasana gembira, penuh muhibah, sama-sama dinikmati. Sabung ayam menambat minat. Gawai tahun bermula di malam sebelumnya. Pada senja menjelang hari pesta, tetamu tiba di Fort Sylvia, tempat perayaan. Dan mengikut tradisi, tuak pun dihidangkan. Tahun ini, gawai di Kapit dihadiri secara rasmi oleh Menteri Hal Ehwal Sarawak, Tan Sri Temenggong juga.
Segala bangsa turut serta dengan saudara-saudara kaum Dayak yang merayakan pesta. Ini juga resam warisan kerana kaum Dayak terkenal murah hati, mesra bersahabat walau di pekan maupun di rumah panjang yang terpencil. Kaum Dayak yang terdapat di seluruh Sarawak kebanyakannya petani dan menyambut berbagai jenis gawai di kala-kala yang berlainan pula. Tujuan utama perayaan ialah sempena tamatnya tuaian padi dan memohon pula satu lagi musim yang menguntungkan. Ura-ura mengadakan hari khas mula-mula timbul pada tahun 1957 dan mendapat sambutan serta sokongan hangat dari kaum Dayak. Tapi hanya setelah Malaysia terbentuk, maka hari Pesta Dayak disetujui dan diterima sebagai cuti awam yang dirayakan tiap-tiap tahun pada 1 Jun menggantikan Hari Sarawak. Gawai-gawai memang sudah sebati dengan cara hidup orang-orang Dayak. Pengakuan rasmi gawai tahun menolong kekalkan tradisi serta melicinkan perayaan di seluruh negeri. Yang agung ketika pesta ialah upacara miring yang mengundang tetamu utama untuk turut serta. Suatu upacara yang bersendikan unsur-unsur agama. Dengan mengayun seekor ayam jantan berkeliling, berbagai persembahan adalah dipercayai si penunggu keji akan terhalau. Restu dipohon untuk hasil yang lumayan di musim berikutnya. Berucap kepada orang ramai, Tan Sri Temenggong juga menegaskan peri mustahaknya gawai sebagai cara memupuk persefahaman, muhibah dan harmoni di kalangan berbagai bangsa. Beliau menggesa rakyat menyokong penuh kerajaan campuran negeri yang tekun berusaha untuk meninggikan taraf hidup rakyat jelata melalui pelaksanaan beraneka projek pembangunan. Pertandingan ngajat di antara para penari dari Sekolah Menengah Methodist dan Sekolah Menengah Kerajaan. Tarian ialah ciptaan seni yang utama bagi peribumi di Sarawak. Benar-benar meriangkan lelaki dan perempuan. Lazimnya, dari tarian paling bernilai ialah yang dilakukan secara perseorangan. Puncak acara ialah peraduan memilih ratu cantik gawai tahun Dayak. 12 orang perawan jelita dengan pakaian asli masing-masing turut mengambil bahagian. Peraduan-peraduan ratu cantik sentiasa disanjungi dalam kehidupan rakyat Sarawak. Para peserta yang manis jelita dengan pakaian berbagai rupa sukar benar para hakim hendak menentukannya. Inilah barisan para peserta. Siapakah yang bakal berjaya? Sama-samalah kita tunggu. Debaran berakhir, pengumuman diperbuat.
Wan Sri Tiong, istri menteri, menyampaikan hadiah ketiga kepada Cik Janian anak lebah. Cik Victoria Granang, pemenang kedua. Dan inilah Ratu Cantik Gawai Tahun Dayak Kapit 1971, Cik Milin Min Masang. Kita ucapkan kepada saudara-saudara kaum Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai Lantang Senang. Bermakna selamat panjang usia, makmur dan bahagia.